Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Seperti yang Anda lihat, kali ini saya akan mencoba membuat video ya, bagaimana proses perbaikan ya untuk mobil Kijang Innova ya. Nah, ini sudah dikupas semua seperti itu, dan tentunya Kijang Innova menolak tua ya, dan tentunya akan diperbaiki mulai dari body, interior dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk bersemangat lagi, dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share dan subscribe, dan tentunya nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja. Nah, ini dia teman-teman ya, ini proses pendempulan ya, ini tinggal di amplas seperti itu, dan tentunya mulai dari belakang, depannya, setelah dikupas tentunya dikupas habis ya seperti itu, kupas habis seperti ini, dan baru didempu ulang lagi seperti itu ya teman-teman ya, dan tentunya prosesnya juga lumayan lama juga seperti itu ya, dan tentunya setelah selesai di amplas baru didempul lagi seperti itu ya, didempul untuk kedua kalinya seperti itu, karena banyak yang belum rata seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, dan tentunya teman-teman, ini Kijang Innova tahun 2005 seperti itu ya. Nah, ini sudah hampir 80% ya, sudah selesai di amplas seperti itu. Nah, ini tahap pengamplasannya, dan tentunya nanti setelah itu dilanjutkan dengan epoksi ya, atau cat dasarnya seperti itu. Ini tahap sudah epoksi ya. Pertama Pak Deas ya, ya. Sudah epoksi pertama, terus pakai amplas 400, di amplas pakai amplas 400 ya. 400 ya guys ya. Nah, terus habis di epoksi pertama terus cat dasar ya Pak ya. Cat dasar. Nah, ini rencana cat warna apa Pak? Warna biru pelos teman-teman. Warna biru pelos, nah guys. Nah, seperti ini guys ya. Nah, proses pengamplasannya. Butuh ketelatenan. Kalau yang tempel 36, kalau yang epoxy 400. Pokoknya tunggu kayak apa hasilnya. Oke.
Nah, teman-teman, ini dia hasilnya ya. Nah, setelah dipoles, hasilnya itu jadi kinclong ya, seperti itu. Ini sesuai dengan permintaan daripada konsumen sendiri ya, warnanya biru pelos seperti itu. Nah, oke, sudah memakai lampu 4G seperti itu ya. Nah, sudah ada banyak perubahan lah seperti itu ya. Ini hampir sama dengan Kijang Innova tahun 2015, yang tadinya ini adalah Kijang Innova tahun 2005. Oke. Kijang menolak tua. Mulus. Mantul pokoknya. Dan tentunya untuk peleknya sendiri sudah diganti ya. Nah. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Tentunya terus sekedar informasi, alamat bengkel kami di Desa Tampang, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut ya. Dan tentunya untuk alamat maupun nomor kontaknya saya taruh di kolom deskripsi, atau bisa komen di kolom komentar seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini dalamnya masih amburadul ya, untuk internnya belum dirapikan seperti itu. Dan teman-teman, lagi sekali dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe untuk lebih bersemangat lagi membuat video-video yang lebih keren lagi tentunya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari jauh memang lebih muda lagi seperti itu ya. Kijang Innova menolak tua. Nah, peleknya sudah diganti. Terus kita lihat belakangnya sudah memakai lampu 4G ya, seperti ini. Dan tentunya sudah ada sentuhan karnis. Nah, ya namanya karnis ya, karnis atau apa gitu ya. Nah, pokoknya lebih keren. Seperti yang saya bilang di awal tadi, Kijang Innova menolak tua. Mantul, mantap betul pokoknya. Keren. Sudah memakai lampu 4G seperti ini. Oke, teman-teman, ini dulu review saya ya. Mudah-mudahan tentunya bisa bermanfaat dan tentunya buat Anda yang berada di daerah Kalimantan khususnya Tanah Laut yang mau merestorasi atau mau memperbaiki mobil Anda, tentunya bisa langsung datang ke bengkel Anam Motor, Jalan Desa Tampang ya, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Oke, lagi sekali terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.